sampai dipuji ex-timnas Kroasia. Lihatlah saat permainan Reza dipuji di Liga Kroasia. Penampilan pemain muda Muhammad Reza Kusuma bersama klub Liga 3 Kroasia HNK Primorac Biograd Namoru mendapatkan pujian dari ex-timnas Kroasia Vedran Jesse. Perlu kalian ketahui, Muhammad Reza Kusuma adalah salah satu pemain dari program Famos Indonesia yang dikirim ke Kroasia. Anak muda berusia 21 tahun itu telah berada di Kroasia, tepatnya di kota Zadar sejak November 2020. Pasalnya Muhammad Reza Kusuma dinilai punya kualitas untuk bersaing bersama para pemain Eropa. Vedran Jesse mengatakan Reza bermain sangat bagus dalam dua laga Liga 3 Kroasia, yakni pekan ke-17 dan ke-18. Ditempatkan sebagai gelandang bertahan, anak muda Indonesia itu membawa HNK imbang 0-0 dengan NK OSK pada 20 Maret lalu dan imbang 1-1 lawan RNK Split. Berkat penampilan apiknya, Muhammad Reza Kusuma pun terpilih jadi salah satu pemain yang masuk Team of the Week di Liga 3 Kroasia pekan ke-17. Sebelum ke Liga Kroasia, Reza sudah menjajal Liga Resmi Spanyol pada 2018 lalu. Dirinya bertanding di Division de Honor, usia tertinggi 19 tahun Spanyol, dan topik pembicaraan klub CL di La Amistad. Dia bermain selama 90 menit. Dia pemain menampilkan permainan bagus, kata Vedran Jesse dalam pesan singkat yang diteruskan founder Famos Indonesia, Fandi Riawan. Saya menyaksikan sendiri bahwa anak-anak Indonesia tak kalah untuk bersaing di level internasional jika kesempatan itu diberikan dan ada kemauan dan juga ada persiapan matang, pungkas Fani. Ternyata kita mempunyai banyak talenta berbakat yang kita tidak ketahui ya, gengs. Gimana nih pendapat kalian tentang pemain ini? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu.